Back again on design. Berikut ini, design akan memberikan tips mendekorasi kamar agar terasa lebih nyaman. Kali ini aku akan kasih tips untuk mendekor kamar tidur. Jadi beberapa waktu lalu kita dapat request nih untuk mendekor kamar tidur via Twitter Design. Nah, jadi ini dia kamarnya. Ukurannya nggak terlalu besar, 2.7 × 3.3. Sebenarnya sih cukup, cuman yang jadi masalah adalah dia punya tempat tidur tuh cukup besar, 1.6 × 2. Nah, jadi untuk furniture-nya juga dia nggak mau terlalu banyak ganti. Dan yang lucunya di sini adalah klien kita tuh suka banget sama bentuk ini nih. Yap. Buah pisang, lucu banget kan? Kesukaan klien pada buah-buahan akan kita aplikasikan ke dalam dekor kamar untuk memberikan kesan fresh dan unik. Selain itu, penataan kamar yang terkesan sempit akan disiasati dengan pemberian dekorasi yang simpel. Nah, sebelum mulai mendekor, it's time for shopping. Hai, sekarang kita udah ada di salah satu toko yang lengkap banget, segala macam ada di sini. Dan sekarang kita mau cari karpet dan juga gorden untuk di kamar tidurnya Stefani. Yuk langsung lihat-lihat. Sekarang aku mau cari kain untuk kita bikin gorden di kamar tidurnya Stefani. Nah, aku ambil yang ini. Kain gorden dipilih berwarna netral untuk memunculkan kesan simpel pada ruangan. Sekarang aku mau beli tambahan bantal-bantal untuk di kasurnya Stefani. Aku ambil yang ini. Next, penataan area kamar. Di sini gordennya juga aku ganti karena sebelumnya juga memang udah kayaknya udah lama juga dan warnanya nggak sesuai dengan tema kamar ini. Jadi aku ganti sama warnanya dasarnya putih, terus ada pattern daun-daun dan outline hitam. Next, ada inspirasi menarik dalam membuat bantal berbentuk buah. Check this out. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under. Sedikit tips untuk memberikan kesan simple, pilih spray berwarna netral dan adanya sedikit pattern. Sementara itu, tambahan beberapa bantal di tempat tidur dapat menambah rasa hangat serta nyaman. Selanjutnya, memasang pajangan milik klien untuk memberikan aksen di bagian dinding. Next, pilih lampu dengan warna cerah untuk memberikan kesan fresh pada ruangan. Nah, agar ruang kamar terasa lebih hangat, kamu bisa menambahkan karpet di sisi tempat tidur. Setelah selesai menata area tempat tidur, next penataan area cermin dengan DIY inspiratif seperti berikut. What there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. Thank the stars. Masih ada satu DIY lagi yang bisa jadi inspirasimu dalam membuat storage di area cermin.
saya telah selesai didekor. Bagaimana ya reaksi klien kita kali ini? Stefani, ayo sini. Ya ampun, seru banget sih kamar aku jadinya sekarang. Pagi dekorasinya seru banget, Gin. Jadi lebih rame kan? Iya, bener-bener. Nah, di area sini ya, gitu. Rame ya, nah, sebab aku mau ajak ke sebelah sini. Nah, biar kita ngeliatnya lebih enak nih. Jadi, di sebelah sini, pertama aku mainin spraynya, aku ganti. Aku main pattern di sini, ada stripe, dan warnanya ada hitam putih. Sengaja dipilih yang lebih netral. Supaya nanti bantal-bantal di sini juga lebih stunning lagi. Dan sebelumnya kan di sini bantal ada dua. Nah, aku tambahin lagi supaya lebih nyaman. Jadi makin empuk gitu rasanya. Iya, kalau tidur nyaman banget rasanya. Yeah. Jadi langsung pengen tidur enggak nih ngeliatnya? Iya, benar banget. Tapi kalau yang ini, nah ini kita DIY. Jadi kita bisa bikin ini sendiri di rumah. Lucu enggak? Iya, lucu banget, Gin. Enggak cuma di sini aja nih aku tambahin yang empuk-empuk. Tapi di sana juga aku tambahin karpet. Karpetnya juga yang lumayan tebal. Jadi kalau misalnya kamu mau naik atau turun dari kasur, udah ngerasa duluan nih, kakinya udah kena duluan sama permukaan yang empuk. Nah, terus selain sebelah sini, aku mau ngasih tunjuk di area dandan kamu. Nah, untuk area dandannya sendiri, aku udah rapiin lagi nih, dan ada beberapa storage tambahan yang juga DIY. Oh ya, gini nih, apa sih nih, kok ada kopi di sini? Ini ya? Nah, jadi ini sengaja nih aku bikin kayak gini. Ini tuh untuk naro kayak misalkan kuas-kuas, atau misalkan makeup-makeup yang bentuknya panjang seperti ini, cut-out makeupnya bisa kita taruh sini. Dan kopi itu sengaja aku pilih karena dia tuh menetralisir bau juga. Kalau ini apa nih? Nah ini, karena aku mau manfaatin nih, areanya kan memang nggak terlalu besar. Jadi aku manfaatin storage yang sifatnya vertikal. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up. Ya, makasih tim desain dan Gina yang udah mendekor kamar aku jadi lebih nyaman buat aku tidur. Dan tentunya lucu-lucu, seru banget nih pokoknya. Makasih ya. Itulah tadi tips mendekorasi kamar dengan penataan yang simple namun tetap terasa nyaman. Semoga menginspirasi. After the break, akan ada trik penataan ragam warna namun tetap terasa simple. Stay tuned on Design.